proses pembuatan amonium klorida untuk pengendapan paladium. Pengen tahu caranya, guys? Simak terus video ini. Bagaimana kabarnya semua, guys? Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Kali ini channel Dinato akan membuat cairan yang untuk mengendapkan paladium dan juga platina dan melarutkan merah, yaitu amonium klorida, guys. Untuk itu peralatan yang digunakan adalah pertama, yes, urea. Ya. Terus yang kedua adalah HCl. Untuk yang ketiga adalah siapkan air panas, guys. Itulah peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat amonium klorida yang bisa untuk mengendapkan paladium, platina, dan melakukan perak. Dan ini, guys, yang sudah komersilnya ini seperti buku. Nanti saya akan buat seperti cairan, tapi manfaatnya sama seperti ini, guys. Oke, guys, kalau menurut Anda video ini bermanfaat, maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinato. Ini, guys. Selamat menonton. Angel, guys. Angel, nangin ini, angel. Ini, guys, proses amonium klorida kita udah siapkan. Sekarang kita akan pertama akan kita masukkan ureanya, guys. Masukkan ureanya. Tambah lagi ya kontennya biar agak banyak sedikit. Kalian urea untuk nanti dicampur, ureanya dicampur dengan air panas karena tanggung kalau bikin amonia klorida sedikit, guys, karena kan ini bisa untuk mengendapkan paladium dan juga platina, guys. Untuk peraknya larut, bisa melarutkan perak sekalian agak banyak, guys, ya. Ya, cukup. Cukup. Setelah itu kita masukkan air panas. Kita masukkan air panas. Kita aduk-aduk sampai hancur semua. Kita aduk-aduk. Kita aduk. Setelah itu kita panasi sebentar. Kita panasi sebentar, guys. Sudah
supaya breaker saya tidak pecah, harus pakai yang ini guys. Sampai agak mendidih. Sambil kita aduk-aduk. Kalau aluminium klorida ini guys, tidak berbau, baunya wangi seperti obat OBH guys. Nah ini urea dan air panas ini akan menimbulkan NH3. Nanti cairan NH3 nya ini kita campur dengan HCl. Tapi tunggu sebentar guys ya, biar mendidih dulu sebentar. Saya aduk-aduk terus guys sampai bercampur merata antara air dan ureanya guys. Saya masih menunggu sampai mendidih itu air. Kalau sudah mendidih berarti sudah bercampur semua antara air dan ureanya. Masih proses guys, masih proses, belum mendidih. Nanti biarkan dulu mendidih. Setelah mendidih kita matikan. Ya guys, cukup, udah kita matikan ya. Matikan. Setelah itu kita ambil guys, ambil, kita siapkan HCl. Masih nih guys, itu kita campurkan HCl guys. Nah, kita pakai satu tangan dan pakai HCl. Kita campurkan HCl. Perbandingannya 1:1 ini tadi 400, kita tambahi jadi 800 guys. Habis saya campur dengan HCl, saya panaskan lagi dengan kompor guys. Saya nyalakan kompornya dan saya taruh baskom di atas kompor supaya breaker kalau dibakar dengan pakai baskom tidak akan pecah guys. Tapi kalau tidak pakai baskom stainless steel ini pecah. Saya tunggu beberapa menit
supaya HCl dan NH3 bersampul merata, guys. Tujuan dipanaskan dengan kompor antara NH3 dan HCl ini supaya bercampur menjadi satu dan menghasilkan amonium klorida, guys. Ya sudah guys, itu sudah agak mendidih, kita matikan ya, berarti amonium klorida sudah jadi, guys. Oke guys, beaker kita keluarkan dari baskom, tapi harus hati-hati guys, itu beaker masih panas sekali karena habis dibakar. Oke guys, sudah selesai dan itulah hasil dari amonium klorida. Oke guys, amonium klorida sudah jadi, kita tinggal dinginkan. Oke, maka inilah amonium klorida untuk pengendapan paladium dan platina dan juga melarutkan perak ini guys, ini sangat berguna sekali. Oke guys, kalau menurut Anda video ini adalah bermanfaat dan menginspirasi untuk Anda, maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di pojok kanan bawah yang berlogo gambar saya guys. Terima kasih.